Selamat datang di praktikum sistem kendali digital. Pada unit kali ini akan membahas tentang identifikasi karakter plan dengan tujuan sebagai berikut. Sebelumnya, untuk mengontrol suatu plan agar didapatkan sistem yang stabil dan hasil yang optimum, kita harus mengetahui sifat dari plan tersebut. Plan didefinisikan sebagai peralatan yang digunakan untuk melakukan suatu operasi tertentu. Plan yang dimaksud pada percobaan ini adalah motor servo. Pada percobaan kali ini akan dilakukan pengetesan untuk mendapatkan karakteristik dari suatu motor servo. Baik, untuk selanjutnya peralatan yang digunakan diantaranya adalah modul power supply, modul potensiometer, modul PID unit, modul PWM generator, modul motor driver, modul motor drive assembly, modul encoder conditioner, dan modul tachometer. Selanjutnya ada osiloskop, kemudian ada multimeter, ada kabel, dan juga ada kabel jumper. Selanjutnya dilakukan perakitan alat. Let's go.
Baiklah, selanjutnya dilakukan pengambilan data. Dalam hal ini, pertama kita nyalakan dulu power supply-nya dengan mengatur potensiometer. Sebelumnya sudah diatur besar maksimum. Besar maksimum dan PID-nya ke minimum, ke arah minimum. Baiklah, kita nyalakan power supply-nya. Setelah power supply dinyalakan, dapat terlihat tegangan sudah mulai naik. Dalam hal ini diwakili oleh sinyal yang berwarna kuning. Selanjutnya kita identifikasi karakter plan-nya dengan menaikkan nilai PID unitnya. Ke nilai 240. Kemudian didapatkan kecepatan motornya sebesar 240 rpm. Kemudian setelah kita naikkan juga PID tadi, terlihat bahwa sinyal pakemesti, sinyal kecepatan motor ikut naik, yang di sini diwakilkan dengan sinyal yang berwarna biru.